Saya nak teruskan kisah dalam episod keempat ini, cerita dalam kereta bertemankan saya Casey. Dan pastinya apa jua yang bakal anda dengar, anggaplah hanya sekadar hiburan, ya. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Yang pasti anda harus rujuk pada mereka yang arif, yang mungkin berilmu dalam bidang-bidang ini, bukan pada saya. Saya hanya sekadar berkongsi saja. Entah benar ataupun tidak kisah peristiwa yang dikirimkan, saya pun tidak pasti, ya. Untuk episod cerita dalam kereta kali ini, saya nak ketengahkan satu pengalaman peristiwa yang dikirimkan melalui email ke alamat djkc897@gmail.com. Sebelum itu, jangan mudah percaya dengan apa yang bakal anda dengar. Anggaplah hanya sekadar hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pengalaman yang diceritakan datangnya daripada Farhana. Beliau berkongsi, Farhana bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan. Kata Farhana, saya pernah diikori oleh seseorang yang saya tak kenal tapi amat menyeramkan. Perkara ini berlaku pada tahun 1987, ya, mengikut pengalaman yang diceritakan Farhana. Waktu itu saya anak dara lagi lah, baru berusia 17 tahun, 1987 berusia 17 tahun. Seseorang wanita berpakaian serba hitam dan rambutnya tidak begitu panjang, tapi yang menakutkan, dia tutup muka dengan kain, ya, nah, hanya nampak bahagian mata saja. Dan wanita ni setiap kali, kata Farhana, saya ni kerja part time dan dalam retail service lah. Jadi retail service, kerja part time ni kalau tutup kedai, lepas tutup kedai sampai rumah kalau tak pukul 11 lebih, memang bukan retail. Dan saya ni kerja kadang-kadang pukul 10 pagi sampai jam 9.30 malam. Campur tutup tu, tutup ni, naik bas sampai rumah 11 lebih, nak dekat pukul 12.30 malam. Setiap kali lalu dekat kolong blok rumah saya di Tampines, kata Farhana, saya akan nampak perempuan ni. Dia berpakaian serba hitam, Farhana menceritakan, berpakaian serba hitam dan wajahnya ditutuplah dengan kain, hanya nampak mata. Dia ada rambut panjang. Dia duduk situ. Nanti bila saya jalan dekat kolong blok, saya akan ternampak dia. Saya tengoklah, terpandang matanya, sebab nak hanya nampak mata, terpandang mata. Dia tengok saya dan kemudian memberikan saya satu renungan yang amat menyeramkan. Dan saya akan tengok lain lah, kata Farhana. Dan saya nampak dia bukan sekali, malah dah berkali-kali saya nampak wanita yang menakutkan ini di kolong blok saya. Jadi saya kalau nak balik kerja ni sekarang, bila kerja balik malam ni, saya dah takut, dah fikir bukan-bukan lah, alamak, mesti ternampak dia ni, mesti ternampak dia ni. Saya jalan macam mana pun, saya tetap akan ternampak dia. Walaupun dia tukar jalan ke tak nak tu, dia tetap akan ternampak. Dan dia menakutkan Farhana lah. Jadi anda bayangkan, satu hari ni Farhana balik, nampak orang ni, perempuan ni juga, yang sedang duduk dekat bangku di kolong blok rumah Farhana pada waktu itu, 1987 di Tampines. Jadi apa yang berlaku, saya pun dengan segera pergi dekat lift lobby, tekan butang lift, pintu lift terbuka. Saya masuk ke dalam lift, pintu lift tertutup. Kemudian saya tekan tingkat rumah. Waktu tu lift dekat rumah zaman-zaman 1987 ni, dia bukan macam lift sekarang, semua tingkat dia turun, dia berhenti. Waktu tu saya tinggal tingkat 5, jadi saya kena naik tingkat 6, turun bawah satu tangga. Saya naik tingkat 6, nak turun tangga ni, kata Farhana, alangkah terperanjatnya Casey, makcik yang dimaksudkan ni, wanita yang dimaksudkan ke makcik yang disebutkan oleh Farhana sendiri, berada dekat tangga yang saya nak turun, sedang berdiri sambil memerhatikan saya. Jadi saya fikir, macam mana ni? Saya pun lalu tepi makcik yang diri dekat tepi tangga ni, kata Farhana. Dan tiba-tiba Casey, dia cakap, "Assalamualaikum." "Astaghfirullahalazim," saya istighfar. "Waalaikumsalam. Aku nak ikut kau balik boleh?" "Casey," kan saya cerita ni, saya meremang. Kata Casey, dia cakap dia nak ikut saya balik, Casey.
Saya pun lari lintang pukang dalam keadaan ketakutan, lari macam dah tak ingat dunia lagi. Sampai depan pintu, saya tergopo-gapa keluarkan kunci, kata Farhana. Sambil-sambil mulut ni membaca surah Al-Fatihah. Pintu saya buka, masuk dalam, tutup pintu. Tercungap-cungap nafas saya dibuatnya. Dan tiba-tiba saya terdengar bunyi orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Mak. 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 Mak saya waktu tu dalam bilik, sedang tidur, bangun. Nak, kenapa nak? Kenapa? Mak, ada orang kat luar, mak. Ada orang kat luar ikut Ana balik. Astaghfirullah, siapa? Siapa? Saya, ibu saya ni adalah seorang ibu tunggal lah, kata Farhana. Jadi dalam rumah tu ada saya, adik perempuan saya dengan mak saya. Adik perempuan tengah tidur, saya pun tak nak kejutkan dia. Mak saya tengok dari lubang pintu, mak saya nampak ada perempuan berpakaian serba hitam tutup muka. Siapa tu nak? Tak tahulah mak. Setiap malam Ana balik kerja dia kat bawah duduk. Kali ini dia ikut Ana sampai ni atas. Kata Farhana. Farhana dah takut ni. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Assalamualaikum. Ana, kau kalau dengar betul-betul nak, dia bukan beri salam tu nak. Tapi mak saya cakap, saya dengar betul-betul dah 2-3 kali. Saya ingatkan dia beri salam. Tidak. Dia kata, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bunyinya macam beri salam. Assalamualaikum. Mak saya pun berdiri depan pintu. Ya, mungkin mak saya takut. Tapi oleh kerana ialah saya anaknya, dia pun nak menjaga anak. Dia kata Farhana, mak saya terus membaca ayat kursi. Ya, dia membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca kisah sampai habis. Perempuan tu masih ketuk tau. Mula ketuk pelan tuk 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 tuk. Tapi tiba-tiba bila mak saya baca, dia makin tuk 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 tuk. Kata Farhana, saya dekat tepi menangis. Adik saya sampai terbangun keluar, tengok saya menangis, adik saya pun menangis, kata Farhana. Dan selepas habis tu, mak saya teropong, wanita tu dah tak ada, dah tinggalkan. Ya, wanita tu sudah tinggalkan depan pintu rumah saya. Sejak kejadian malam tu, kata Farhana, beliau ni dah tak kerja lagi dengan dalam retail business. Dia tukar kerjanya dan tidak lagi balik lewat malam, dan wanita yang dimaksudkan tidak lagi kelihatan di kolong blok rumahnya. Wow. Kisah Farhana membuat bulu rumah saya meremang. Itulah pengalaman yang diceritakan, saudara. Benar ataupun tidak, terpulanglah. Dan harap anda terhibur dengan satu lagi episod cerita dalam kereta bersama dengan saya, KC Champion. Bye-bye.